Okey, alhamdulillah kembali dalam rancangan Assalamualaikum. Ya. Dan saya sebenarnya tertarik pada ni. Cendawan ni. Cendawan apa ni? Cendawan biasa? Ini cendawan bukan sebarang cendawan. Namanya cendawan susu harimau. Itulah adakah dia. Adakah berkaitan dengan harimau atau susunya? Inilah akan kita bincangkan. Sebenarnya kita nak bincangkan berkaitan dengan khasiat cendawan susu harimau ni, okay. InsyaAllah. Terus bersama dengan pakar di sebelah kanan kita. Betul, iaitu Dr. Tan Chon Seng, iaitu penasihat teknikal daripada apa yang akan kita bincangkan hari ini insyaAllah, daripada Marji sendiri. Dan juga Cik Puan Eli Zulaikha Zamri, eksekutif pemasaran CS. Okey. Baik, bercakap tentang khazanah harimau Malaysia, cendawan susu harimau ni, doktor. Mungkin boleh ceritakan sedikit asal usulnya ataupun memangnya khasiatnya. Cendawan susu harimau ini memang merupakan satu khazanah di negara kita. Kerana cendawan ini cuma boleh didapatkan di kawasan hutan di Asia Tenggara sahaja. And dalam negara-negara sekitar ASEAN ini, cuma Malaysia saja yang tahu benda ini. Indonesia, Thailand, Filipina dan sebagainya, walaupun dia ada, tapi dia tak tahu khasiat dia. Sebenarnya rakyat Malaysia tidak menggunakan cendawan susu harimau ini lebih daripada 400 tahun. Mengapa kita panggil dia cendawan susu harimau ini adalah mengikut kepercayaan nenek moyang kita yang percaya cendawan susu harimau ini memang tumbuh daripada asas daripada titisan susu harimau yang jatuh atas tanah. Itu yang nama dia diberikan cendawan susu harimau. Maksudnya titisan tersebut menumbuhkan cendawan. Dan sampai sekarang kalau dijumpai cendawan ini, memang dia tumbuh sendiri ataupun boleh ditanam atau bagaimana? Memang kalau cendawan yang asas dapat daripada hutan, memang boleh didapat dekat hutan. Tapi hasilannya memang terlalu sedikit, terlalu terhad. Jadi kajian-kajian kita yang buat dalam kebelakangan ini, kita adalah menumbuhkan cendawan ini dalam keadaan yang terkawal. Bertinya sekarang kita boleh menanam. Jadi kita boleh dapat benda-benda ini untuk hasil-hasilnya. Cik Puan Eli bercakap tentang, sebab kita ada produk yang telah pun dihasilkan daripada cendawan susu harimau kan, yang dinamakan Tigerus. Boleh ceritakan sedikit apa yang ada di hadapan ini? Okey, sedikit pengenalan tentang brand Tigerus di bawah Ligno ni, produk yang didaftarkan pada tahun 2013. Yang menjadikan produk kita istimewa adalah kerana sistem penanaman yang rapi menjadikan dia selamat dan berkesan. Okey. Dan juga boleh digunakan oleh seluruh peringkat umur daripada kanak-kanak sehinggalah orang tua. Dan dia juga merupakan satu pemakanan kesihatan yang boleh digunakan secara harian sebagai tonik untuk meningkatkan sistem imuniti tubuh badan dan juga untuk replenish kita punya tenaga seharian. Okey. So produk pertama yang kita ada adalah yang botol yang kotak kuning tu. Kotak kuning tu. So itu kita punya main focus lah. Which is di mana produk ni dia 100% daripada serbuk cendawan susu harimau yang kita tanam. Okey, dan kegunaan dia adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernafasan, sistem pernafasan kita. Kita fokus kepada rest dome. Dan juga masalah batuk kronik dan juga flu. Ataupun orang yang selalu ada masalah bersin-bersin pagi-pagi itu kan, pun sebab dia support kita punya sistem paru-paru tau, membersih dan menguatkan kita punya paru-paru. Okey, dan juga dia menguatkan kita punya imuniti tubuh badan. Seorang yang selalu macam demam ke apa ke, memang sangat eloklah. Dan juga cepat letih. Katalah dari pagi sampai petang kerja kan. Kita consume memang dia sangat membantulah untuk memulihara kita punya tenaga. Dan last sekali, dia juga boleh membantu kalau macam kita ada masalah alergi ke apa pun juga boleh. Ini berkenaan dengan ni produk ini. Tigerus cendawan susu harimau. Ini memang ini sahaja. Okey, yang itu memang dia punya kandungan adalah cendawan susu harimau sahaja. Sebenarnya kalau disebutkan dari segi kelebihan, doktor, berdasarkan kajian, so apa kelebihan-kelebihan, apa lagi kelebihan yang ada pada cendawan susu harimau ni?
Memang kita buat banyak kajian berkaitan dengan cendawan susu harimau ini melalui kerjasama syarikat Ligno dengan MADI, dengan universiti tempatan dan juga universiti-universiti di antarabangsa. Yang kita dapatnya, cendawan susu harimau dia mempunyai fungsi yang keistimewaannya, dia mempunyai fungsi anti kelalangan, iaitu yang dia boleh memantu dalam sistem palu-palu kita dari segi membersihkan kontaminan ataupun pencemaran yang masuk dalam palu-palu kita. Lepas itu dia akan memulihkan palu-palu kita dan juga menguatkan palu-palu kita demi untuk menindungi palu-palu menghalapi semua penyakit-penyakit yang serang pada padu-padu. Saya tak tahu kelebihan dia. Tapi bila bercakap tentang pasal ini, saya yakin sebab nak menanamnya mesti kena ada sistemnya betul kan. Jadi dari segi Ligno Biotech sendiri ada sistem tertentu yang memastikan produksinya cukup. Kalau kita nak dapat benda ini daripada hutan, dalam satu tahun pun tak sampai 50 kilo boleh kita dapat. Tapi melalui teknik-teknik bioteknologi, kita dah mampu sekarang mampu menghasilkan cendawan susu harimau ini lebih kurang satu tan dalam satu bulan. Berarti memang cukup untuk pasaran. Dia memang sebelum tahun 2010 ini memang tidak ada cara-cara penanaman. Jadi kita mengembangkan cara-cara penanaman cendawan susu harimau ini supaya kita boleh memanyakkan barang ini untuk kita manfaat semua boleh mendapatkan benda-benda ini. Masih tak perlu risaulah. Sekarang tak ada lah, tak payah pergi hutan cari. Tak payah masuk hutan cari. Apatah lagi dah diproses dalam beberapa produk yang begitu menarik hari ini. Dan sekarang tak sabar nak tanya ni. Cik Puan ini barangkali boleh terangkan berkenaan dengan tinggi koko ni. Actually itu adalah produk yang kita formulasikan khas untuk kanak-kanak. Mana kanak-kanak yang dah boleh start chew kan, sebab dia sangat lembut tau sebenarnya. Boleh start chew dah mula boleh ambil. Dan kita campurkan dia, base dia adalah memang cendawan susu harimau. Kita tambah dengan DHA, kolostrum dan juga kalsium. So empat-empat ni which is kita tahulah kan, DHA untuk perkembangan otak kanak-kanak. Kalsium untuk tulang, kolostrum adalah untuk immunity booster jugalah. Dan kita implementkan cendawan susu harimau ke dalam tadi tu untuk manfaat-manfaat yang telah pun Dr. Tan cakap tadi. Dan berkenaan dengan ni, Pak Aziz tak sabar ni nak minum tiger milk mushroom tea. Balik rumah merauma ni. Okey, untuk teh ni kita jadikan dia dalam bentuk yang santai. Means ada orang mungkin dia tak berapa kan bila makan kapsul, dia rasa macam ubat. Walaupun benda tu bukan ubat pun, kan? Dia cendawan. Kan, pemakanan kesihatan. So kita jadikan dia dalam bentuk teh. Dan kita blend juga dengan several herba-herba yang agak famous. Seperti macam lingzi, kan? Macam Chinese, kan? Kita tambah semua manfaat-manfaat yang ada, kita jadikan dia dalam bentuk teh. Inilah ini kan? Perkongsian pengalaman pengguna merasakan menggunakan produk Tegras. Kita through the time, kita memang ada dapat beberapa feedback. Banyaklah feedback. Terutama sekali untuk orang yang ada masalah resdung, masalah yang berkaitan dengan sistem pernafasan lah. Dan juga orang yang selalu lemah badan. Means dia selalu penat. Cepat letih. Itu memang kebanyakannya kita dapat respon yang very positif lah, dan that's why kita nak create the awareness among people yang menyatakan bahawa cendawan susu harimau khazanah negara Malaysia sendiri sebenarnya mampu memberi manfaat kepada kita. Okey, jika ada para penonton yang berminat untuk mendapatkan produk-produk ini, bagaimana? Okey, yang pertama sekali kita ada beberapa medium lah ya. Yang pertama sekali kita ada website, www.tigerus.com.my, TIGERUS nama brand ni lah. Ataupun nak lagi friendly ke apa, boleh ke kita punya Facebook. Kita ada untuk ke Messenger tu, boleh tanya. Even kalau nak tanya apa-apa masalah pun boleh through Facebook, dan juga order online melalui Facebook. WhatsApp pun ada juga. Kita ada sediakan dua nombor untuk WhatsApp. So yang pertama 014-518-2234 dan nombor kedua adalah 013
0175-275-291. Okey, itu boleh WhatsApp sebarang pertanyaan ataupun untuk pembelian juga boleh melalui WhatsApp. Dan nombor tersebut tertera di kaca TV, jadi para penonton boleh jangan lepaskan peluang ini. Ada satu lagi nombor sebenarnya untuk K-Line. Biasanya ini hot number lah. So, 1-700-818-242. Itu boleh direct call lah. Itu direct call. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih. Dan saya rasa dalam sepanjang hidup saya, kali pertama saya dengar dan jumpa cendawan susu harimau. Dan hari ini memang anda kena dapatkan lah. Betul. Dan juga ni, Tiger Milk Mushroom Tea. Jangan tersilap baca pula ni apa nanti kan kata teh tarik, teh susu pula. Bukan. Teh susu harimau. Cendawan susu harimau. Semangat Amy tiba-tiba buat harimau. Okey, baik. Kita akan berakhir ketiga. Kamu masih ada lagi perbincangan menarik khas untuk anda hanya di Assalamualaikum.